Mahapati Gajah Mada bersama Raja Hayam Wuruk membawa Kerajaan Majapahit mengguratkan sejarah emas dalam peradaban Indonesia. Lewat Sumpah Amuktipalapa, Gajah Mada berikrar akan menyatukan wilayah-wilayah Nusantara di bawah naungan Kemaharajaan Majapahit. Lalu, siapa Gajah Mada sebenarnya? Sejumlah sejarawan dan sumber ada perbedaan tentang asal-usul sosok ini. Dalam Tafsir Kekuasaan Menurut Gajah Mada, Jurnal Politik Volume 11 Tahun 2015, karya Yusak Farhan dan Firdausyam yang mengutip isi Kitab Usana Jawa atau sering disebut Cerita Bali, dijelaskan bahwa Gajah Mada lahir di Pulau Bali Agung. Sejarawan Muhammad Yamin punya pendapat yang berbeda. Menurut Yamin dalam bukunya Gajah Mada, Pahlawan Persatuan Nusantara, menuliskan bahwa Gajah Mada tidak memiliki ayah dan ibu. Ia terlahir dari dalam buah kelapa, sebagaimana penjelmaan Sang Hyang Narayana atau Dewa Wisnu ke dunia. Dengan kata lain, Gajah Mada terlahir atas kehendak dewa-dewa. Akan tetapi, menurut Serat Pararaton, Gajah Mada merupakan anak dari Gajah Pagon, yakni seorang petinggi Kerajaan Majapahit dan pengikut setia dari Raden Wijaya. Dikisahkan saat itu terjadi peperangan dengan tentara Kadiri dan kemudian Raden Wijaya mengungsi ke desa Pandakan Madura. Saat peperangan tersebut, Gajah Pagon terluka dan dititipkan kepada Macan Kuping, kepala desa Pandakan. Lalu, Gajah Pagon menikah dengan anak Macan Kuping yang kemudian melahirkan Gajah Mada. Mengutip karya jurnal yang ditulis oleh Yusak Farhan dan Firdausyam, bahwa sifat Gajah Mada serupa dengan ayahnya yaitu Gajah Pagon, dua orang yang memiliki nama gajah tersebut memiliki sifat pemberani, tahan mental, tidak mudah menyerah, setia pada tuannya, dan berperilaku seperti hewan gajah dalam menghalau semua penghalang. Terlepas dari latar belakang Gajah Mada yang masih belum diketahui secara terang, sosok ini punya peran penting dalam sejarah Majapahit. Gajah Mada memulai karirnya di Majapahit pada masa pemerintahan Jayanegara. Saat itu, ia menjadi bekel atau prajurit di Kesatuan Khusus Bhayangkara. Peran sentralnya dapat dilihat ketika terjadi pemberontakan Rakuti, yaitu pada tahun 1319 Masehi. Dalam Serat Pararaton dijelaskan bahwa saat Rakuti melakukan pemberontakan, yang menjadi bekel jaga di Kerajaan Majapahit adalah Gajah Mada. Atas jasanya menyelamatkan Raja Jayanegara, ia diangkat sebagai patih pada tahun 1319 sampai tahun 1321 Masehi untuk mendampingi Rani Kahuripan yang saat itu dijabat oleh Tribuana Tunggadewi. Dua tahun setelahnya, Gajah Mada diangkat menjadi Patih Daha untuk menggantikan Patih Arya Tilam yang telah mangkat. Peran sentral Gajah Mada di Majapahit semakin menguat. Ketika Gajah Mada diangkat menjadi Mahapatih Amangkubumi Majapahit pada tahun 1336 Masehi. Pengangkatan tersebut didasarkan atas jasanya yang berhasil memadamkan pemberontakan di daerah Sadeng pada tahun 1331 Masehi. Mengutip jurnal Suluk yang bertajuk Sejarah Peristiwa Sumpah Palapa dalam Kitab Pararaton, karya Dwi Susanto dan kawan-kawan dituliskan bahwa Gajah Mada mengikrarkan Sumpah Palapa setelah pelantikannya. Sumpah Amuktipalapa merupakan manifestasi program politik Gajah Mada terhadap Majapahit agar dapat menyatukan Nusantara yang berbunyi, Lamun haus kalah Nusantara isun Amuktipalapa. Lamun kalah ring burung, ring seran, Tanjung Pura, ring haru, ring paha, dompo, ring bali, Sunda, Palembang, Tumasik, samana isun Amuktipalapa.
Sumpah yang diucapkan saat pelantikan Gajah Mada sebagai Mahapatih Majapahit di hadapan Ratu Tribuana Wijaya Tunggadewi itu bermakna, jika telah menyatukan Nusantara, saya baru akan melepaskan kuasa. Jika mengalahkan Burung, Seram, Tanjung Pura, Pahang, Dompo, Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, demikian saya baru akan melepaskan kuasa. Karir Gajah Mada ini semakin memuncak setelah Tribuana Wijaya Tunggadewi turun tahta, yaitu pada tahun 1351 Masehi. Majapahit kemudian dipimpin oleh Hayam Wuruk. Bersama dengan Gajah Mada, Hayam Wuruk memimpin Majapahit dan mencapai masa kejayaannya. Namun kegemilangan Gajah Mada pun meredup ketika perang bubat pada tahun 1357 Masehi. Pada perang tersebut, terjadi pertempuran tidak seimbang antara pasukan Majapahit dengan pasukan Kerajaan Sunda yang akhirnya menimbulkan banyak korban dari Sunda. Tindakan Gajah Mada ini sangat disayangkan oleh Hayam Wuruk. Saat itu, Hayam Wuruk menganugerahi Gajah Mada berupa tanah di Probolinggo. Namun, penganugerahan itu pun disinyalir sebagai bentuk anjuran halus dari sang raja kepada Gajah Mada untuk menjauh dari Majapahit. Gajah Mada pun mangkat pada tahun 1364 Masehi. Setelah wafat, Hayam Wuruk pun melanjutkan kepemimpinan di Majapahit hingga akhirnya ia meninggal dunia pada tahun 1389 Masehi. Sepeninggal dua orang ini, Majapahit di masa-masa selanjutnya mengalami penurunan dan akhirnya runtuh pada tahun 1527 Masehi. Namun kisah mengenai perang bubat ini masih simpang siur mengenai eksistensinya. Banyak sejarawan yang berpendapat bahwa perang bubat tidak pernah terjadi. Cerita perang bubat sengaja dibuat untuk memecah belah Nusantara kala itu, khususnya Jawa dan Sunda. Demikianlah pembahasan kita kali ini. Terus update wawasanmu dengan menyaksikan video-video terbaru dari kami. Dan sampai jumpa pada episode selanjutnya. Terima kasih.